lagi dengan saya Vicky Victory, tentunya dalam channel Vicky Victory. Pada saat ini saya akan melakukan pembersihan telaga yang berada di sebelah sana ya, tidak terlalu jauh dari sini. Nah, untuk melihat aktivitas saya membersihkan telaga, mari ikut. Lokasinya tidak terlalu jauh dari sini ya, tempat saya bertani itu jagung yang saya tanam, dan di sebelah sini ada tanaman labu ya, tapi bukan punya saya, ada petani yang lain. Ini bertetanggahan dengan jagung saya. Yang sebelah situ, sini ada labu. Ya, ada rumput bambu. Di area sini bukan cuma saya yang bertani, tapi ada juga warga desa yang lain bertani, yang tanam jagung sebelah sana, tanam singkong. Itu ada warga, itu ada pondok-pondoknya. Dan telaga yang akan kita tuju, akan saya tuju ada di sebelah sana. Di sini juga ada tanaman pisang, ada kelapa banyak. Nah, kelapa merupakan komoditas utama di daerah ini, di Sulawesi Utara, untuk dibuat kopra. Sini juga ada yang bertani cengkih dan ada yang nanam durian tapi belum berbuah. Di sebelah situ ada mata air. Mengalir dari sana. Di dalam situ mata airnya mengalir ke sini. Sini ada beberapa pipa. Sini dua, ada juga yang di situ. Salah satunya menuju ke tempat saya bertani. Oke, sudah dekat. Ini yang sebelumnya dibersihkan oleh rekan-rekan saya, dan itu mereka. Hati-hati, jangan terperosok. Dan di sana ada putri telaga yang lagi duduk di atas batu.
biar di kebun yang nampak seperti hutan tapi tidak lepas juga dari hiburan. Para pekerja lagi rehat sejenak, sudah kecapean, jadi beristirahat sebentar. Seperti itulah aktivitas ya saya dan beserta rekan-rekan mengangkat lumpur dari dalam telaga, ya, dikeluarkan, taruh di situ. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Bye.